kejar. Come on. Go, tekan. Come on. Boleh kali, train. Come on, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap korang semua dalam keadaan yang baik-baik. Okay, so video kali ni saya berada di Kuantan, di Berserah, di campsite yang famous jugalah, yang dipanggil Blackstone. So ini adalah campsite Blackstone. Saya berkemping di sini 2 hari 3 hari 2 malam. Okay, right. So sebelum saya mula berkongsi sedikit tentang Blackstone Campsite, sedikit review yang simple, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel Blackout Campers. Anda memang terbaik, terima kasih banyak. Dan yang baru singgah, jemputlah subscribe, like, komen dan juga share video saya di kalangan circle korang. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk info-info yang seterusnya. Okay, jom kita tengok Blackstone Papa Camper Park. Papa. Okay guys, di Blackstone campsite ni, dia campsite yang berhadapan dengan pantai lah. So pantai dia betul-betul berhadapan dengan korang punya tapak lah. Okay, so dekat sini campsite dia tak besar, tapi dia terbagi kepada dua zon, zon A dan juga B lah. Okay, so kalau korang sampai nak untuk datang ke sini, just gunakan Waze untuk datang ke Blackstone Campsite, memang akan jumpa. Okay, so korang akan jumpa jalan ni lah, jalan ni, dan juga ataupun korang daripada arah sana, korang akan jumpa jalan ni lah. Okay, so ini pintu masuk ke Blackstone Campsite. Okay, alhamdulillah, saya sebenarnya sampai semalam, tapi pada pukul 1 pagi saya gerak daripada KL, lambat sikit lah. So saya sampai dekat Blackstone ni pukul 1 pagi, dan kawan-kawan saya, adik anda sampai dan diorang dah pun pacat kemah lah. Okay, so saya datang dan mereka tolong saya untuk pacat kemah pada waktu malam lah. Alhamdulillah kat sini ada lampu dan boleh nampak lah, tak perlulah kita nak bawa spotlight kan untuk pasang kemah waktu malam. Okay, right. So Blackstone ni dia betul-betul berhadapan dengan pantai lah. So pantai kita, dia terbahagi pada dua barisan. Maksudnya dia ada yang tapak yang betul-betul berhadapan dengan pantai, dan juga tapak yang di belakang lah. So ini adalah permulaan Blackstone Campsite lah. So daripada sini, ini adalah zon A. Okay, dan sebelah sana nanti saya akan tunjuk korang, itu adalah zon B. Okay, betul-betul berhadapan dengan Blackstone Campsite ni adalah dia punya pantai. So pantai dia agak ke bawah sikit, tak bahaya lah kalau in case kalau angin terlalu kuat, air pun naik, dia takkan effect campus-campus yang bercamping dekat atas lah. So kat depan ni adalah pantai. Okay, so manakan sekarang ni sebenarnya musim cuti sekolah, ada campus-campus yang baru sampai pada hari ni lah. Hari ni adalah hari Selasa. Okay, right. Macam ni kalau korang boleh nampak kemah yang tengah
famous sekarang ni, Decathlon second. Tak silap saya, memang besar kemah ni puati. Okay. Bang boleh bang eh? Boleh masuk eh? Boleh bang. Cantik bang. Yang ni air second berapa bang eh? 5.2 eh? Oh besar tu. Abang semua daripada mana ni? Daripada mana? Daripada Terengganu. Oh Terengganu. Okey. Dengan keluarga. Oh yang keluarga semua. Oh okey. Oh syok lah, syok, syok. Abang dari mana? Saya balik KL. Abang camping kan? Camping. Selalu buat ni. Apa dia? Buat ni vlog ke apa? YouTube, YouTube. Nanti abang cek, nanti saya masuk eh. Oh, okay. Abang boleh tengok ni Blackout Campers. Abang boleh tengok. Nanti abang tengok eh. Alright, tu kita orang kat sana. Apa nampak flag flag cam tu? Ha. Ah kita orang belakang. Oh. Ya. Alright. Okay, so di zone B ni tapak dia lebih besar lah. Kalau korang nampak tapak dia antara pokok ke pokok lah. So tapak ni besar. Okay, di zone B. So starting daripada tengah ni, ni adalah zone A. So zone A ni agak kecil sikit lah. Okay. Tapi apa-apa pun semua tapak dia berhadapan dengan okay guys, untuk kali ni, ini tapak saya. So saya simple dia sebab saya camping bertiga dengan anak saya bertiga. So saya menggunakan Aster Dome daripada KZM. Okay. Right. Yang ini adalah Carol Chair KZM. Dia memang kecil je dan lipat payung lah. So sesuai untuk budak-budak boleh duduk. Okay. Dan orang besar pun boleh duduk lah. Dia boleh up to 120 kilo. Okay. So simple je, setup saya, saya bawa meja KZM juga. Ni meja Iron Mesh 2-4. So dia memang memang sesuai lah. So meja ni dia boleh boleh ada dua ketinggian, satu 40cm macam ni, satu lagi 66cm kalau tak silap saya. So ini dapur saya, saya masak guna ni lah. Okay. Alright. So saya gunakan stacking rack untuk saya letak box dan juga saya punya cooler box. Okay. Supaya dia tak kena basih lah. Okay. Kalau in case kalau hujan pun dia tak basah pada bahagian bawah. Okay. So ini Aster Dome saya gunakan. So Aster Dome ni sesuai untuk 3-4% lah. So okay, macam ni saya letak satu double bed daripada Mobi Garden untuk anak saya berdua tidur kat sini. Dan saya gunakan camp bed untuk saya tidur lah kat sebelah sini. Okay. So bahagian depan ni kita boleh letak lagi bagi depan ni kita boleh letak lagi barang-barang lah, beg apa semua. Okay, alright. Okay guys, untuk tapak saya ni, tapak ni tapak di zone A lah. Zone A ni tapak dia kecil sikit tapi just nampak macam power lapis kat belakang ni adalah tim saya, kawan-kawan ni juga daripada Black Camp Malaysia. Okay. Yang tu adalah Uben Ranzi, okay, brand Black Dog. Dan juga ni adalah Ami yang tu. Okay. Right, so kami bercamping kat sini. Okay. Dan yang paling rare sekali, kawan saya Tok Jeb, dia baru saja ambil satu kemah daripada Korea. Kemah Snowline. Okay. So saya pun first time tengok. Sekejap lagi saya akan review sikit lah kemah Snowline ni. Saya rasa ramai yang peminat-peminat kemah hitam ni, kita nak tahu apa brand lagi yang ada warna hitam kan. So ini antara dia lah. Ini adalah brand Snowline. Okay. Okay guys, so apa yang best dia kita berkemping dekat sini ialah apabila kita pacak kemah, kita kawasan kita ni redup lah sebab dia ada pokok kan, depan dan belakang, kiri dan kanan. Okay. So dekat bahagian belakang ni ada juga yang buat tempat untuk silai baju dan lain-lain. Okay. Dan juga dekat sini antara zone A dan juga zone B dan zone B kan, sini lah campus nak basuh-basuhkan dan cuci semula dekat sini dan juga dekat sebelah
tu. So ni sinki yang kedua lah, yang dan ni boleh camp, para campers boleh guna untuk mencuci. Okay, right. So ini adalah sahabat saya Syaril Fuyo Magic. Okay, right. So mungkin malam nanti saya boleh minta dia buat satu magic lah, tunjukkan korang. Okay, so kemah dia ni, dia punya setup memang mesra kanak-kanak. Itu yang dia bagi tahu saya lah. Okay, so kalau korang boleh nampak, memang semua budak-budak memang suka lepak kat bawah kemah dia ni. Tengok contoh anak saya pun dia ni. Dekat Lish, Mikael, habis kemah goril. Ha? Kemah dia memang sendiri kemah tu luar. Habis ni. Saya nak main, nak bawa anak saya naik ATV. So ATV ni memang dah sekali dengan campsite. Maksudnya kita just bayar additional RM35 untuk 20 minit. Okay, so jom tengok. Best tak? Okay, macam mana nak start dia? Okay, auto start dia. Oh, pulas je lah, dia tak ada. Okay, tu bawah ni apa ni? Dia punya gear. Gear ni free gear. Okay. Free gear, gear depan, okay, belakang. Okay. Belakang tangan, belakang kaki. Oh, belakang kaki. Okay, baik, baik, baik. Kontrol ni, baik. Go 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 go. Okay guys, so menangkan hari ni hari yang ketiga saya bercamping dekat Blackstone di Berserah ni, dan menangkan hari ni adalah hari yang Kuantan tak ada air. So maksudnya dekat area saya bercamping ni pun tak ada air. So saya ambil langkah untuk kemas lebih awal dan ciao.